Masya Allah, Mami Hetty. Eh, peserta kayak gitu jangan mau kalah sama Mami Hetty ya. Ayo coba suaranya mana? Ta 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 yo. Ta 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 ta. 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 Ta 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 ta. Ta 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 ta. Asik. Ta. Kok itu delta minor? Rina. Oke. Okay. Kamu nyanyi sekarang. Oke. Okay. Pantesan dari tadi aku semangat banget main kendangnya ternyata ya, ada sekecil. Dari tadi gue lihat katanya anak kecil yang main. Makanya. Eh kasih tepuk tangan dong. Cepat-cepat. Keren banget. Sambil dimainin lagi coba. Ini siapa namanya? Nama saya Tegar Surya Prayoga. Wah. Wow. Siapa namanya katanya Kak Ruben? Siapa namanya? Coba sayang. Saya Tegar Surya Prayoga. Tegar Surya Prayoga. Oh, oke, Tegar. Orang Tegar Medan umur, kayaknya nih. Nih pegang-pegang mic-nya sayang. Ini keren amat main Tegar, gendang. Umur berapa sih? 8 tahun. 8 tahun? Loh kamu dari mana asalnya toh? Kok medok? Dari Puncak. Hah? Gimana? Dari Puncak. Dari Puncak. Puncak. Puncak mana? Jatiroto ku daerah mana iku? Jogja apa Indramayu, apa Paris, apa Padang. Apa Jogja, apa Jawa Tengah? Opati. 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 Brodo. Oke. Gan saiki belajar iki dari kapan? Dari masa dari bayi lu gila lu. Dari masa begitu rojol dadung-dadung. 8 bulan yang lalu. Hah? Belajarnya 8 bulan yang lalu. Cepet ya. Coba dimainin lagi. Mainin dikit coba. Nene main. Ting 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 ting. Masa lalu biarlah masa lalu. Asik. Gerakan yang biasa dong. War. Anwar. War. Gerakan yang benar. One. Aku masa lalu asik biarlah masa lalu. Jaipong gaya cowoknya lu gimana Wan? Sungguh. Jaipong gaya cowoknya. Cok tah gitu. Ah gitu. Aduh. Eh.
itu cewek lagi dong. Rina. Kalau master enggak salah Lekmare. Lihat. Iya, enggak salah lihat. Bocah cilik ini lagi viral kalau enggak salah. Oh ya? Iya. Viral di mana nih? Lu enggak tahu? Enggak tahu aku. Kita punya buktinya. Mel, lihat. Mel, Mel, kasih lihat Mel. Nih, 7 juta. Mel siapa ini? Mel. Mel. Lu manggil gua apa? Meli. Meli. Oke, lu cinta. Kita lihat ya, ini dia. Tegar punya 7 juta viewers. Wow. Wow. Check it out. Cus. Keren. Itu tegar, kakinya tadi bisa, pake itu main, kaki, pake mainnya. Kaki. Kok bisa? Lebih iya. Ngono coba dicontohin, coba-coba mana. Habis itu pakai hidung ya. Gak bisa dong, gak bisa. Kak Wendy, susah pakai hidung. Sayang. Musik. Apa kue krungu, cerita hatiku, berharap engkau kembali. Sebentar, boleh nanya ke Tegar gak? Tegar kalau manggung main gendang, satu paket ya main dancer dua orang. Enggak itu bukan deh. Bukan, tambahan. Oh, kalau Ruben sama Anwar tuh freelance. Oh freelance. Oh, sorry, Rina mah suka tampil aja orang. Rina, ya. Tanya ke Tegar dong, kakinya kan di situ. Kayaknya bunyi cuma tangannya aja. Coba tangannya jangan. Di kakinya jangan itu ini. Ada efek bunyi nah, apa? Fungsinya enggak? Kakimu naik ke sini itu biar ada juga. Suara beda. Apa buat gaya-gayaan? Ada atau? Gitu loh Teh, kalau misalnya enggak pakai. Jadi si kakinya tuh digeser, jadi suaranya jadi gitu. Jadi, tapi kalau kakinya diem enggak bunyinya dung gitu aja biasa, tapi kalau digituin. Coba, coba. Tanpa kaki dulu, terus pakai kaki enggak. Tuh. Ada tung. Jadi kaki itu, Coba sekarang enggak pakai kaki. Maaf juri, kaki itu bukan sebenarnya bukan buat efek suara. Tapi efek bau. Buat efek suara. Jadi biasanya kan kalau mau bersih, efek mau bersih. Begitu tuh kendangnya terus di tangannya digeser gitu kan. Ngedep, buat ngedep bahasanya. Oh bahasanya ngedep. Bener gak? Ting. Kamu gitu. Kamu pakai kaki itu kaki. Karena inisiatif kamu sendiri atau karena diajarin sama... Kenapa kamu pakai kaki kenapa itu pakai kenapa? Kaki? Biar apa? Biar suaranya tambah jos. Oh tambah jos. Ide sopo? Ya. Kamu punya ide sendiri atau siapa yang kasih tahu? Sendiri apa dia ada yang ngasih tahu? Ada yang ngasih tahu. Mama. Kalau Tegar kalau kulit dari gendang itu kulit apa? Kulit sapi. Iya kulit sapi. Mau kulit kepala lu mau kubit. Bunyinya beda. Bunyinya enggak dut tapi tadi katanya dia pakai kaki biar jus apa alpukat apa itu jus. Jadi udah deh jangan ngelawak-ngelawak deh lo Tegar. Lo kenapa orang mau nyoba ikut kaki orang lain bisa nggak kaki orang lain itu bisa apa kaki bapaknya ngikut ke situ ya nggak bisa Anwar gimana pertanyaan Anwar kadang aneh deh pertanyaannya yang logis dong iya masa kaki orang ditaruh di situ. Orang ada anak kecil mau kenalan sama bapaknya. Tegar kelas berapa nak? Tegar D.
ditanya Mama Tegar. Tegar ditanya Mama. Kelas berapa? Sekolah. Kelas 3. Kelas 3. 3 SMA. SD. SMP. SD. 3 apa sayang? SD, SMP, SMA? SD. Oh SD. Kriwil, Wil, coba deh Tegar ditata-tata bisa gak? Oh, mendingan Tegar ngiringin yang tata-tata. Iya, ngiringin yang tata-tata aja. Boleh. Sudah, betul. Main juga sih peserta. Yang heboh menangin Tegar sayang ya. Coba. Iringin ya. Yuk. Yuk pilih peserta yuk. Kita cari peserta.